Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini tentu kita sangat berbahagia, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kemampuan, kesehatan untuk tetap istiqomah mengikuti pengajian rutin kita dalam mempelajari, mendalami, mentadaburi Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. 4 kali Allah menyebut di dalam Al-Qur'an dan mengatakan walaqad yassarna al-Qur'an, sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Jadi tidak ada sebenarnya alasan untuk mengatakan Al-Qur'an itu sulit dipelajari. Ya. Bahkan dengan kita mentadaburi, mendalami Al-Qur'an itu artinya kita sedang mentazkiyah juga kalbu kita, mensucikan hati kita. Ya, untuk apa hati ini disucikan, Bapak dan Ibu? Tentu supaya mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena kadang di antara kita, kebatilan dilihat sebagai sebuah kebenaran. Sesuatu yang salah justru dinilai sebagai sebuah kebenaran. Iya. Jadi semoga dengan kita membaca Al-Qur'an, apalagi yang kita baca ini adalah surah Yusuf. Surah Yusuf ini terdiri dari 111 ayat. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 111 itu mengisahkan ya tentang bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang kita ketahui sebagai nabi yang tampan, rupawan, ya, sehingga banyak sekali di antara kita yang mengamalkan surah Yusuf ini, surah ke-12 ya menurut sistematika Al-Qur'an, membacanya dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan niat-niat tertentu. Ada membaca surah Yusuf supaya nanti anak yang dikandungnya berwajah tampan. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan diharapkan supaya wajahnya cantik, jelita. Itu banyak. Kemudian memang ya dari berbagai sumber referensi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita terbiasa membaca surah Yusuf, itu nanti kita akan dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang mengeluarkan pancaran, ya, enak dipandang. Nah, bahkan sebenarnya kalau kita mau ya menterapi diri kita, menterapi ya, supaya fisik kita ini ya memperoleh sebuah keindahan seperti juga keindahan fisik Yusuf, maka kita bisa meniatkan dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan apa yang kita baca itu mampu memberikan efek, mampu memberikan pengaruh untuk fisik kita. Ya, innamal a'malu binniyat, tergantung pada setiap niat kita. Yang penting kita tidak salah gunakan. Ya, yang penting kita tidak salah gunakan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita sudah masuk ayat 32. Qalat fadzalikunna allazi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al
ma'amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sabirin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk di ayat ini, tentu kita tidak bisa langsung memberikan apa maksudnya ayat ini sebelum kita menghubungkan ayat sebelumnya, karena ini adalah kisah yang saling berantai, yang saling terkait antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Pada ayat yang lalu itu sudah dijelaskan bahwa istri raja yang kita sebut dengan Zulaikha, ya, yang amat ingin sekali memiliki Yusuf karena ketampanan Yusuf. Ya, sampai-sampai dia melakukan tipu daya demi untuk mendapatkan Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, karena dirinya selalu dicibir, peristiwa yang telah dia lakukan ya terhadap Yusuf itu viral di luar istana Mesir. Perempuan-perempuan pada tahu bahwa ternyata ya istri raja telah menggoda ya anak yang telah diangkatnya, ya anak muda yang telah diangkatnya. Itu diistilahkan dalam Al-Qur'an fata, pemuda. Ya, itulah Yusuf. Nah, karena Zulaikha ini tidak mau hanya dituduh begitu saja, maka dia ingin mengundang biar mereka juga tahu siapa itu Yusuf. Maka diundanglah para wanita-wanita untuk datang ke istana. Ya. Dan disiapkan tempat duduk, itu pada ada ayat sebelumnya ya. Ya. Jadi disiapkan tempat duduk, kemudian tiap-tiap orang, tiap-tiap wanita itu yang diundang diberikan pisau, dia pegang pisau. Kemudian di depannya itu ada jamuan, ada yang mengatakan ada buah, nah itulah nanti akan diiris, ada yang mengatakan ada daging, itu diiris-iris. Ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, dipanggillah Yusuf. Ya, dipanggillah Yusuf. Waqalat ukhruj. Wahai Yusuf, keluar, jalan. Ketika Yusuf jalan, ternyata mata para wanita ini yang duduk tadi memegang pisau tidak sadar kalau tangannya itu terluka, teriris dengan pisau karena terpesona memandang wajah Nabi Yusuf yang lewat di tengah-tengah mereka, dan bahkan mereka mengatakan ini manusia atau malaikat. Ah, ini manusia atau malaikat. Jadi sebenarnya ya, ayat ini ingin menjelaskan ke kita bahwa ternyata manusia, ya, tapi sayang di sini perempuan yang diceritakan, ya, ternyata ketampanan, ya, itu bisa membuat nafsu seseorang itu, seorang wanita, menjadi apa, gelepak-gelepak. Nah, saya kira itu juga sebaliknya. Ya, laki-laki juga begitu sama perempuan. Nah, itu fitrah. Ya, fitrah. Nah, cuma di sini yang diceritakan adalah yang menggoda, yang membuat tipu daya, ya, adalah Zulaikha. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Qalat, siapa kira-kira yang berkata qalat? Jadi kata dari kata qalah. Qala, qalu, qalat. Qalat di sini adalah ya, Zulaikha. Ya. Apa yang dia katakan Zulaikha? Setelah terjadi tadi itu peristiwa Nabi Yusuf jalan dan kemudian ya, para wanita-wanita yang duduk ini tidak sadar kalau tangannya terluka akibat ya, melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ya, fazalikunnallazi lumtunnani fih. Itu. Nah, fazalikunna. Itu. Ya, itulah allazi, orang yang ya, lumtunnani fihi, yang menyebabkan engkau mencelah saya karena ya, ingin kepadanya. Walakad rawattuhu an nafsihi, dan sungguh aku telah
menggodanya. Ya, jadi dia sampaikan betul di hadapan para wanita begitu cintanya Sulaiha kepada Yusuf. Ya, dia terus terang kepada semua orang yang hadir. Ya, karena ketampanannya, karena rupawannya Yusuf itu saya menggodanya. Tapi sayang, fastaqsam. Ya, tadi ada yang membaca di sini data dari masjid mana luar biasa sampai dia fastaqsam. Saya bilang, oh, pasti dia ikuti alur ceritanya ini. Ya, karena ini kisah, enak sekali kalau kita tahu maknanya. Ketika sampai pada satu kata yang menolak, langsung kita beri apa namanya kekuatan apa? Fastaqsam. Maka dia menolak. Ya. Wala illam yaf'al ma'amuruhu layusjananna walayakunam minas sawirin. Dan jika ia tidak melakukan, ya, tidak mau melakukan ma'amuruhu, apa yang aku perintahkan, dia tidak mau tunduk kepada apa yang aku perintahkan, ya, layusjananna, pasti dia akan aku penjarakan. Ya, jadi ternyata cinta butanya Sulaiha ini karena tidak terbalas, ya, dia punya lagi tipu daya. Dia ingin penjarakan Yusuf. Ah, penjarakan saja. Ya. Kalau dia, karena dia tidak mau melakukan apa yang dia inginkan, ya, terpaksa harus dipenjara katanya. Nah. Wala yakuna minas sagirin, dan dia akan menjadi orang yang hina. Jadi as-sagirin, orang yang kecil, hina, ya, orang yang hina. Jadi bapak dan ibu bisa dilihat bahwa betapa keinginan Zulaiha itu untuk memiliki Yusuf, ya, sampai menggunakan cara-cara yang apa namanya, cara-cara yang keji, kemudian cara-cara yang menekan Yusuf dengan mau memenjarakan demi untuk memiliki Yusuf alaihissalam. Tapi nanti kita lihat ternyata rupanya Yusuf itu memiliki kepribadian yang tangguh, memiliki moral, etika, akhlak yang mulia, sehingga dia berkata kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb, coba perhatikan ayat berikut, qal Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi, ya Tuhan, as-sijnu ahabbu ilayya, ya, penjara lebih aku cintai, penjara lebih aku suka, mimma yada'unani, daripada aku memenuhi kemauannya. Penjara lebih aku suka, ya Allah, ya, ketimbang ingin memenuhi perintahnya, perintah untuk memperturutkan hawa nafsu. Wa illa tasrif anni kaidahunna, wa illa, jika tidak ya Allah, tasrif, engkau palingkan anni dariku kaidahunna, itu tipu dayanya, asbun ilaihi, asbu ilaihin, ya, asbu ilaihin, aku pasti cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, ya, wa aku minal jahilin, dan pasti aku menjadi orang-orang yang bodoh. Nah, bapak ibu, ternyata ayat ini memperlihatkan kita bahwa betapa Yusuf alaihissalam, ya, memiliki akhlak yang mulia, ya, pribadi yang tangguh, ya, pribadi yang tidak mau mencederai moralitasnya, sehingga dia berkata kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mending aku di penjara, lebih baik aku masuk penjara ketimbang aku memenuhi keinginan nafsunya. Ya, coba kira-kira kalau sekarang ada nggak laki-laki yang seperti itu? Ya. Ini istri raja di dalam istana, semuanya serba ada, serba siap, tinggal panggil ajudan, ya, dayang-dayang, semuanya serba siap. Ya, tapi Yusuf, di sini Yusuf memperlihatkan betapa hatinya itu tidak pernah tergoda sedikit pun. Ya, fastajabalahu rabbuhu,
Ya, lalu Tuhannya mengijabah doanya, permohonannya itu, menjawab permohonannya. Ya, fasarafa anhu kaidahun, maka ya Tuhan menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Jadi fasarafa anhu kaidahun, ya, lalu dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, Bapak dan Ibu, ya, sekarang kita tentu ya bisa kita berpikir ya bahwa betapa kepribadian Yusuf ini bukan pribadi laki-laki yang seperti yang biasa kita lihat di sekeliling kita, ya. Mereka lebih memilih penjara ketimbang dengan mengikuti perintah Zulaikha, istri raja. Ya. Dia lebih baik masuk di dalam penjara, sementara penjara kita kenal bagaimana hidup di dalam penjara. Ya. Perlakuan-perlakuan yang ditemukan di dalam penjara itu sungguh sangat menyedihkan. Ya. Dengan kerja keras. Nah, sebenarnya nanti ini cerita ini sangat masih sangat panjang, tapi tentu kita tidak mau melampaui karena kita diberi batas sampai pada ayat 34 saja. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil ibrah? Apa yang bisa kita ambil ibrah? Atau pelajaran apa yang bisa kita petik di dalam cerita ini, di dalam kisah ini, Bapak dan Ibu? Ya. Keimanan. Iya, betul, keimanan. Iya, keimanan. Seandainya bukan karena iman, iya, Yusuf pasti akan terjebak. Ya, terjebak dengan tipu daya muslihatnya. Ya, hanya karena iman. Dan ini betapa ujian ini, ujian berat ini bagi Yusuf. Ya, termasuk ujian berat. Dan sungguh banyak ujian yang dia telah lalui. Ya, setelah beliau disiksa oleh saudara-saudaranya, ya, dibuang ke dalam sumur, ya, dijual sebagai budak, dan sampailah pada ya kisah yang keji ini, ya, di mana istri raja sangat tertarik kepada ketampanan Yusuf alaihissalam. Ya, tapi inilah, ya, ternyata Tuhan memberikan jalan lain, jalan yang terbaik supaya dia tidak tergoda. Ya, maka masuklah nanti Yusuf ke dalam penjara. Ya, jadi inilah kira-kira makna dan maksud dari ayat yang kita baca ini. Mudah-mudahan kita ini mengambil tabaruk, ya, berkah dari membaca surah Yusuf ini. Semoga kita ini terhindar dari hal-hal yang keji. Kemudian semua kita ini, anak-anak cucu kita, memiliki karakter moral seperti Yusuf alaihissalam. Ya. Saya kira cukup demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.